Aku menjawab, kamu minta, aku berikan, ku sayangi kamu. Ku bicara, kamu yang diam. Separah ini kan kamu dan aku. Bagaimana bisa aku tak ada di setiap melihat Gak apa-apa kan? Kadang-kadang strategi lawan tuh kita pakai gak apa-apa dong. Sorry ya, kita biasa diginiin sama Coach Anggun. Sering banget diginiin kali-kali. Boleh dong. Gak pernah. Masa? Masa gak pernah? Emang gue pernah begini sama mereka? Enggak. Enggak. Oh gitu ya mainannya. Agak lumayan Dori semua ya. Halo. 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 Namanya siapa? Adinda. Adinda. Suara enak banget. Dari mana Adinda? Asal dari Medan, cuman stay di Jakarta. Oke. Suaranya. Suara enak banget. Adinda. Di Jakarta kuliah, kerja atau mungkin nyanyi di wedding atau event-event gitu? Kuliah. Kuliah? Iya. Gak pernah nyanyi? Maksudnya gak pernah nyanyi di yang profesional gitu? Pernah. Nyanyi kafe, wedding. Oke. Juga. Ya ampun. Kamu usianya berapa sih Adinda? 19 kak. Wow. 19. Baru kemarin. Baru kemarin. Selamat ulang tahun. Kenapa kamu pilih lagu ini Adinda? Emang fans sama Kotak. Oh gitu. Yeah. Tantri. Oke. Okay. Saya juga ngefans banget. Oke, masuk langsung dia. Boleh. Kita udah beberapa kali mendengar orang menyanyikan lagu ini sebenarnya. Hmm. Dan itu semuanya yang ngefans banget sama Tantri pasti suaranya kayak Tantri gitu. Hmm. Tapi kamu tuh emang karakter kamu kuat banget menurut aku. Sehingga kamu menyanyikan lagu ini udah kayaknya wah ini udah karakternya udah beda banget. Udah kayak Dinda banget gitu. Thank you kak. Dan untuk umur 19 tahun menyanyikan lagu sekuat ini buat aku sih itu perlu diacungi jempol. Karena gak mudah untuk menyanyikan lagu Kotak. Dan itu yang aku admire banget. Semoga kamu bisa memilih tim kita sih sebenarnya. Nino pasti mau nambahin something deh. Pasti banget. Enggak Dinda, bener kata Vidi tadi. Maksudnya biasanya orang tuh kalau misalnya nyanyi lagu Kotak pasti akan terdengar seperti suara Tantri. Tapi bener kamu berbeda dan yang bisa aku tangkap dari dengerin suara kamu barusan. Kayak ini lagu kan bicara tentang ada kemarahan tanda kutip di dalamnya gitu. Iya benar. Tapi kamu bisa nyampein rasa marah ke kita tanpa harus kita dengar kayak suara marah-marah. Dan itu yang penting banget. Berarti kamu bisa mendeliver apa yang sebenarnya ditujukan sama lagu ini lewat nyanyian kamu. Gitu. Jadi kalau misalnya kamu mau percaya sama kita, pasti godaannya berat banget lah. Anggun, ya mungkin kamu ngefans sama Tantri, Tantri ngefans sama Anggun. Ya kan, udah pasti lah. Karena akarnya suara-suara seperti itu di Indonesia ya coach kita yang satu ini. Tapi... Betul. Oh, gimana sorry? Sorry. Malagi. Bentar. Tapi... Coba kamu lihat dari sudut pandang yang berbeda. Kalau kamu masuk tim kita, kita mungkin malah bisa memberikan sesuatu yang gak kamu temukan di tim Anggun. Dengan referensi musik yang berbeda, dengan lingkungan bermusik yang berbeda. Mungkin malah kamu
mungkin dari awal kamu dari rumah nih, dari rumah berangkat ke The Voice. Pokoknya kalau nanti ada muter, muter gue pilih Anggun. Karena Anggun suaranya itu sesuai banget sama suara gue. Itu kan idealnya. Tapi mungkin aja di tengah jalan setelah kamu dengar apa yang kita omongin di sini, kamu jadi berpikir lagi, ternyata kalau misalnya bikin makanan tuh bumbunya gak harus pakai yang sama loh. Bisa sama-sama enak juga. Dan kita harapkan kamu percaya sama kita, karena kita pengen bawa kamu sampai titik tertinggi di The Voice 2018. Please pilih. Yeah. Adinda. Tadi ada yang menarik perkataan Nino dan Vidi bahwa kamu moderator membawakan lagu tantri. Iya. Tapi tidak ada warna tantrinya, itu benar banget. Iya. Kamu tahu lagu pelan-pelan saja dong. Tahu. Oh, itu favorit gue tuh. Boleh banget, nyanyi banget. Dikit aja. Boleh. Ya, boleh. Pengen dengar, pengen bener gak sih apa yang kata Nino sama Vidi? Refnya aja. Refnya aja. Tuh enak banget lagu. Dari awal. Oh, dari awal. Okay. Oh, dari awal. Dari awal. Jadi kita juga temenan ya. Maaf, ini ya, kenapa makanya gue tadi tenang karena cuman. Ini jadi kayak pembawa acara tali kasih ya Pak. Ya, karena kita memang bisa. Cuman seperguruan rock yang saya tahu dia akan datang. Kuma damang. Ih seneng deh ada lu. Seneng deh. Aduh aku gimana penampilan ini. Sini sama aku aja. Sini. Aku kan dimentorin oleh siapa. Sana. Sini. Aku temenin Adinda. Iya tahu. Hai Adinda. Wah suaranya bagus banget. Tepuk tangan buat Adinda dong. Wah, aku merinding loh di belakang. Jadi kalau nanti aku cuti hamil mungkin kamu yang gantiin ya. Wow. Itu bisa terjadi kalau kamu masuk tim Vidi Nino. Tadi kita udah janjian sama Tantri. Oke. Host. Oh iya. Host, udah. Oke deh. Tadi host, co-host. Tadi Vidi Nino udah. Oke. Informasi aja buat Vidi sama Nino. Tantri kan deket banget sama Coach Anggun. Tantri pernah jadi juri sama saya. Jadi hati-hati aja nih. Ya, kedudukan kamu agak goyah nih. Diterawang loh. Tuh digoyah. Agak goyang. Goyang. Ini enggak aman nih, ya. Lo ngapain datang deh Tantri? Udah seneng tadi gue. Gue tuh untuk meyakinkan memang harusnya ke arah sini. Gue tadi agak shock lo kenapa tiba-tiba muter ya. Bener kan? Gue aja gak terima. Kita menghargai bakat Edina. Bener. Iya. Pasti kamu pusing kan? Oke Gun, sikat. Simple sekali buat aku. Aku dengar suara kamu ya udah pasti aduh udah gitu nyanyinya lagunya Tantri. Udah lebih aduh. Dan memang benar yang dibilang sama Vidi dan Nino, kamu memberi nafas baru. Dan aku tuh begitu muter lihat kamu badannya kecil suaranya segede gitu. Kayaknya gak masuk akal banget. Dan dia tuh tau gak sih ngingetin gue kepada Eis Darlia. Eis Darlia itu kayak salah satu ratu rock yang zaman dulu.
tuh kayak sepertinya tuh ada sesuatunya dia di kamu. Dan mungkin Vidi dan Nino bisa memberikan kamu nafas baru, sesuatu angle baru. Tapi aku tahu jiwanya kamu ada di mana. Ah, berat. Udahlah kalah lah. Berat. Udahlah kalah. Udah ini ngomong gitu, Tantri datang. Secara silsilah aja, udahlah. Secara silsilah. Gue rada tahu dikit secara silsilah. Is Darlia itu di atas. Darlia. Terus Nicky Astria, yeah. Dia ngefans banget sama Is Darlia. Oh, yeah. Yeah. Terus gue pertama kali lihat Anggun Papiko, di Papiko itu... Dia tuh ngefans banget sama Nicky Astria. Aduh. Ya. Pada saat munculnya Tantri, gue tahu banget dia ngefans banget sama dia. Ah udahlah. Ah sudahlah. Adinda, ini konspirasi guys. Jadi ya cuman tarik garis doang ya. Kalau gue. Gue silsilah rock aja di Indonesia cuman gitu doang. Ya udahlah. Dah. Udah jelas lah. Gimana nih. Udah jelas lah udah. Ini ya, konspirasi guys. Atau mah. Ini ya. Mah settingan nih settingan. Ah, udahlah. Kurang. Iya. Sabar. Mungkin sekarang Tantri mau memberikan patah-patah untuk Adinda. Sekali-kali Kositri baik sama kita, lihat tuh. Dipijetin. Kalau Adinda sih ikutin kata sabar hati aja. Kalau ngikutin garis lurus sih memang kalau pengen tetap ngerok ya bareng sama coach yang sebelah situ. Nah. Yang cantik. Tapi kalau misalkan pengen kekinian. Rok kekinian itu ya gak sebelah sini. Tapi kalau Eka sih kalau disuruh milih. Hei, ya boleh. Terima kasih Tantri. Gitu Tantri. Silakan Tantri, silakan. Sudah. Kan udah ya. Bebas, saya kan Tantri. Bukan siapa-siapa. Tantri dibayar satu lagu ya. Satu lagu. Udah kelar. Tantri, ingat. Saksi nikah kamu siapa? Oh iya, benar. Aduh. Ah udahlah. Oh. Ya udah langsung dilepehkan saja. Ah, iya. Enggak apa-apa. Keluarkanlah. Udahlah kita main kelas. Aduh. Penontonnya aja gak ada yang bilang. Ya, penonton gak ada yang bilang sini Nino. Ada yang bantuin kita nih. Wah. Gak ada. Nih, lagi milih nih. Yang udah ada juga. Kita mau udah tahu ya. Victor. Cuma satu orang yang teriakin sama kita. Bingung. Menurut jiwa dan... raga saya. Ah iya, udah ya, ya. Bentar. Aduh, lagi. Apalagi. Maaf, Lau ngapain? Ini ngapain? Enggak, mereka bertiga tuh enggak pengen banget kita menang di sini, tau enggak? Ini udah terlalu settingan, gawat. Ah, sudahlah. Oke, Dinda. Dinda mau milih. Coach Anggun. Gue pengen nyanyi bertiga dong. Sebelum gue sini nyanyi. Anggun, ini gue. Baru kali ini lihat Anggun sama Tantri nih. Sama Adinda. Wah ini bersejarah ini. Ini bersejarah sekali sih. Gue nyanyi barengnya lama, lu baru nongol udah nyanyi bareng Anggun lu. Mimpi apa lu, Tong? Ayo, sikat. Ku tahu kamu pasti rasa apa yang ku rasa. Ku tahu cepat atau lambat kamu kan mengerti hati bila dipaksakan pasti takkan baik pantasnya kamu mencintai yang juga cinta.
Tantri. Sumpah seneng banget, alhamdulillah ada dua coach yang milih aku. Itu ada Coach Anggun sama Coach Nino sama Coach Speedy. Apalagi tadi pas aku di tengah-tengah tuh lagi nyanyi, tiba-tiba ada Mbak Tantri, thank you banget udah mau datang, thank you buat kru semuanya. I love rocker. Terbukti kan tim Anggun gak main-main performanya. Dukung terus tim Anggun dengan cara subscribe di sini, like video ini, dan share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Oke? Okay? Dah.